Emang karena daerah pegunungan di Ciwidey itu emang terkenal dengan kedinginannya. Seperti ini butuh kehangatan lah. Makanya kalau jomblo-jomblo main ke Ciwidey ya harus kuat-kuat lah. Yang jelas bagi para jomblo segera menikahlah, jangan sampai kamu belum menak belum belum menikah sudah mati. Kenapa? Karena Dajjal itu dalam keadaan jomblo. Artinya kalau kamu jomblo jangan-jangan kamu keturunan Dajjal. Aduh si teteh kok liatin gua anjing jadi GR aing. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, di channel Jazz Motoran. Di vlog kali ini gua riding lagi ke Ciwidey. Mau nyusul teman gua yang udah pada duluan ngabret bawa motornya anjir. Gua tadi kesiangan, mereka tadi berangkat jam 7, gua setengah 8 baru berangkat dari rumah anjir. Tadi mereka udah nyampe sini. Gua belakangan nyampenya, kesiangan euy. Padahal tadi subuh teh gua udah bangun. Cuman tiduran lagi. Aduh si teteh kok liatin gua anjing jadi GR aing. Guard, mud guard. Pada pakai mud guard anjir kalau musim hujan begini. Waduh anjir. Waduh rame begini anjir. Yo. Gua mau isi bensin dulu ah. Soalnya udah kedip-kedipan banget anjir. Wih, ibu mau kemana teteh? Aduh, teteh. Suka ada-ada aja anjir. Wow. Rame banget jalannya anjir. Wow, dingin anjir. Sumpah. Kecepatan gua cuma 60. Anjir, dinginnya dingin-dingin sekali kayak gini. Beda kalau misalkan ke Cukul. Ke Ciwidey itu padahal ini udah jam setengah 10 lebih. Setengah 10 lah. Tapi udaranya masih sangat menggigil. Sangat dingin. Emang karena daerah pegunungan di Ciwidey itu emang terkenal dengan kedinginannya. Seperti ini butuh kehangatan lah. Makanya kalau jomblo-jomblo main ke Ciwidey ya harus kuat-kuat lah. Tuh banyak banget anjir yang pakai Yamaha NMAX. Gua liput aja lah. Yuk. Wow.
Wow. Kenapa anjir mobil ngeremnya kali gen? Wow. Ini adalah klub Matic MSI, Matic Sport Independent. Begitu begitu. Anjir, pada bawa bucin anjir. Yuk. Wow, indah banget anjir pemandangannya. Di pagi yang cerah ini sangat indah banget kalau pemandangan ke Ciwidey itu. Wow. Kayaknya ini mau digarisin anjir. Dikasih marka jalan. Marka jalan tidak putus-putus kayaknya. Ada yang pakai Yamaha NMAX juga, cewek juga banyak. Gua salah pergaulan anjir, malah masuk ke rombongan Yamaha NMAX sama Aerox. Jadi gua riding duluan aja lah di depan. Wow. Banyak yang pakai Yamaha Aerox juga. Indah banget anjir pemandangannya. Yuk. Tiris anjir. Oh. Belokannya itu loh, enak banget anjir. Itu kenapa anjir yang ngechat itu bisa belepotan gitu anjir. Yuk. Ini mah anjir itu teh. Naik motor naon deh ngaranna teh lah, bawa deh. Wow, ramai sekali anjir. Ranca Bali. Kita baru masuk di Ranca Bali. Yo. Semua cin pada nyampe ke sini anjir, kirain teh mau sampai Cibuni doang gitu. Saya itu teh si itu bukan euy. Siapa yang itu teh namanya? Saha lagi namanya teh. Kalau riding sendiri gini agak sedikit takut, takut ada apa-apa gitu kan. Kalau rombongan kan enak. Kalau sendiri bukan apa-apa, takut ada yang nyegat gitu kan, amit-amit gitu. Bukannya gua sudon atau apa kan. Kadang kan kita waspada itu perlu ya, anjir. Ada pasir guys, kaget.
takut tergelincir. Anjing banget. Oh, anjing goblok, anjing. Wah, bolak-balik aja terus anjir. Ini motor apa lagi? Gua mau riding santuy-santuy aja. Mau jajan dulu, haus capek anjir. Ih, anjing. Ih.